Hello, welcome back to channel Aman Azan again. So hari ni saya Rahim dan Ilya yang baru sampai. Orang je sebab TA dengan Masha dia dah positif. So hari ni kita nak pergi tengok keadaan dia orang macam mana. So, kita tengok sama ada dia orang ni macam mana. Let's get started. Tapi Ilya nak pergi call Am dulu. Okay, kita nak pergi tengok Am dulu tapi kita tak boleh naik atas. Dan tak boleh buka pintu pun. Kita tengok daripada area swimming pool. So, sorry lah rumah ni aku bawa. Hey! Rumah. Adalah! Mini. Tak ada mic, tak ada mic. Kita call. Yeah. Hello. Tolong. You. Aduh sayang, sayang. You cuba keluar dekat ni. Kat luar ni. Kat kolam ni. Kita orang dah kat kolam. Keluar. Keluar. Yang kita nak tengok keadaan. Hey! Mana dia orang ni? Makan kepada pesakit, sila keluar. Wah, virus datang. Mana lain? Tunjuk lain. Lamanya saya tak jumpa awak. Suruh lain keluar. Dah sihat. Dia cakap dia dah sihat. Ya ke? Okey, namai aku baling ah. Weh, panggil yang lain keluar nak tengok. Weh, babi. Oh, dia orang ada yang tak okey. So, Am dia lemah eh, duduk dalam bilik, tak nak bergaul. Am bosan dia cakap. Tapi nak buat macam mana? Am malah pusal. Itu je kita tengok keadaan Am nampak dah sihat. Tapi dia kena quarantine dalam beberapa hari lagi. So sekarang kita nak dia turun. Quarantine dalam masa sebulan lagi eh. So kita nak turun bawah. Biar cuti lama lagi. Jadi apa yang Ilya selalu buat, Ilya makan vitamin C 100 mg setiap hari. Lepas tu Ilya minum air cengkeh, bunga cengkeh. Betul lah. Semalam aku minum. Lepas tu air lemon. Nah, Rahim take over. Alright guys, so sekarang Amor dah buat pregnant test. Tak. Amor dia dah buat test dia. Dia negatif. Tapi dia tak sihat, dia demam. So kita tak boleh dekat sangat dengan dia. Sebab dia tengah sana lah. Aduh, alamak. Oh, TA dia kat rumah. Aku duduk tepi dah. Korang pergi lah sana. Oh, dia tengah video call. Dia tengah video call dengan TA. So TA dia kat rumah dia. Dia tengah quarantine. So jom kita tengok untuk orang yang. Nah lah, korang pergilah. Aku tak nak ikut. Cameraman, ikut cameraman. So kat sini kita ada seorang lagi negatif, iaitu Azim. Kita ada masih lagi seorang berjuang. Sia-sia aku berjuang. Okay Azim, matikan lagu je. Okay, Azim. Okay, ada kata-kata lah. Jangan pegang lah. Okay. Gemesun. Gemesun. Seorang fighter eh. Seorang. Masih lagi fighter di sini. Masih fighter, jom kita tengok bilik sebelah punya orang. Alright, so bilik sebelah ni sebenarnya kita quarantine Aiman seorang. Man. Lep. Buka langsir. Aiman. Alright. Okay, datang dekat sikit kalau nak tengok. Buka lampu. Turn on the light. Okay, kita tengok Alip. Ada kata-kata Alip? Cakap dalam lubang. Ada kata-kata tak? Stay safe. Alip kata stay safe. Aiman dia tengah tidur eh. Tu boleh tengok Aiman. Dia dah jadi pocong eh dalam tu. Wah, Aiman. Tu dah. Okay gang. So Rahim dia tengah main dengan Aiman peliharaan dia. Comel lu. Jangan pegang lah, gila kotor. So sekarang ni kita nak tengok. Okay guys, so ni nama anak saya Puki. Ni Puki. Puki. Bodoh. 12 seconds later. So jom kita masuk. So sekarang kita tengok. Saya kena naik lift. Tak boleh. Saya punya nadi saya dah tersangkut. Tu kena ke? So Rahim pun dek. Rasa bila malam. So sekarang ni kita nak pergi kat tempat tidur. Mengapa pergi tinggalkan aku. Tapi sekarang saya dah berpindah. Nampak ni pintu so, guys. Apa? Nanti saya repair. Okay, ni tempat tidur saya. Saya tak boleh masuk eh. Saya boleh duduk sini je. So, ni tempat tidur saya. Bersipanya. So, saya tidur atas ni. Tu tempat saya buat kerja PC, TV, malam-malam saya main PS4. Ni green screen lah.
Saya buat TikTok semua. Baik domain kau. So, ni bilik quarantine tadi kita tengok. Nampak, korang nampak tadi masa call Ilya, sebenarnya dia orang kat dalam bilik ni. So kat sini kita boleh nampak dia orang. Wah. Hai, keluar keluar keluar. Woi. Ah, tu bilik dia orang sebenarnya. Woi. Bilik tu besar dia dalam macam 5 rumah. Okey, sekarang kita bilik kau pula. Okey, so sekarang kita bilik saya. Memang berminat dengan bilik saya, semua orang nak tengok. Aduh sakit oh. Kita dalam era yang macam ni. Kena banyak bersabar. Kena banyak berselawat. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Bila saya tak ada apa pun kan? Sebenarnya kalau nak tahu belakang video, saya nak masuk benda tak bagi. Tipu. Wah. Bila saya. Okay guys, so bila saya ni. Yang ni memang khas untuk siasat negatif lah. Kalau perasaan itu Amir buat live pun dia lepak dalam bilik saya. Dia sembang kan, saya tak bagi dia duduk dalam bilik saya. Okay guys, so itu je lah. Berbual sedikit keadaan kita orang. So kalau korang tahu, kita orang punya cara bagi makanan adalah, so kita orang ada tukang masak. So pagi-pagi dia memang akan masak masakan tengah hari. Betul. So kita orang, saya lah, especially saya yang akan hantar apa semua. Saya bukan tak nak hantar geng. Sebab saya kadang dia tidur. Saya lambat. So kita orang letak nasi apa semua, kita orang hantar kat atas. Betul tu, depan pintu. Tak boleh jumpa dia orang langsung. So basically macam contoh kalau kita nak order air ke anything, kita order grup panda yang, tapi grup panda food panda, tapi kita orang suruh letak betul-betul depan pagar atas jalan tah. Sebab kita orang beritahu awal-awal yang kita ni semua ada positif. Ada kan. Close contact ke semua. Close contact macam tu lah. So macam tu lah kita orang dari ramai-ramai orang sekarang ada dah. Ada gejala apa-apa tak? Oh tak ada. Ada. Gejala positif, kita single. Kita handsome je. Kita saya positif single. Cuba try contact ah. Tu suruh Ilya lah dia. Eh tak angkat. A few moments later. Sebenarnya saya rindu Masya. Tak ada line ke weh? Kat sini tak ada line ke? Sini memang tak ada line, aku tahu. Tadi Masya pun dah apa ni, RTK. Ilya punya negatif, tapi tak tahulah untuk next day macam mana pula. Masya tengah tunggu result dia. Tapi kalau ikutkan dekat test kit dia, dia positif. Dia tak angkat lah korang. Okay, so macam tu je lah kita orang buat apa. So kita orang memang setiap hari yang negatif ni kita akan buat test tu sebab nak tengok kan. Sebab kita orang adalah close contact, so kita kena check hari-hari sampai hari ke-14 untuk lebih selamat lah. Eh Masya call, Masya call weh. Eh Masya call belum lagi. Okay, okay game, belum outro lagi. Okay okay okay, Masya, Masya dah call saya ya. Kenapa? Masya. Masya okay tak tu, dah dapat result ke? Belum. Belum? Kau nak tanya apa? Nasihan ni Masya. Dah makan ke? Suara macam rasa serak ke, kenapa? Masya kau tak rindu aku ke? Jauh sikit. Sakit hidung. Masya. Sakit hidung? Lah sakit memang hidung, sakit hidung berak. Sebab bukan sakit hidung, berak sakit hidung ni. RTK tadi. Kan dia buat. Kau dah makan ke Masya? Masya ada simptom apa-apa tak? Simptom sakit tekak je. Oh sakit tekak. Tak ada batuk. Habis tu Masya dah positif dekat test kit tu, jadi Masya buat apa? Minum apa? Buat apa? Macam mana? Saya minum air kosong anda. Oh, okey, diperbuat daripada Ni dah mengarut ni, diperbuat daripada lebih apa? Lebih-lebih tak payah, lebih-lebih tak payah. Lepas tu makan, saya makan Kak Fatihah Cantik, KFC. Saya makan KFC. Bubble Bee weh dia makan. Kau tengok dia makan apa, ya Allah. Ini bukan macam orang sakit ni. Tia nak belanja. Tia, belanja aku Bubble Bee. Tia pula Masya, belanja aku. Belanja lah. Okay lah, bye-bye. Dia gila eh. Dia gila memang macam tu. So, kita orang selalu pakai glove kat rumah, pakai mask, pakai mask. Habis makan pun macam makan kat kedai ya. Always, kita orang punya penjarakan seorang sini, jarak-jarak lah. Lagi better kita orang makan kat bilik masing-masing ke apa, bawa makanan tu. And tak payah cuci, letak je supaya tak nak rebakkan kuman tu kan. Korang yang berada di luar sana, saya mendoakan semoga korang tak kena penyakit-penyakit seperti ini, sentiasa berwaspada dan berpada-padalah kalau nak mengutuk orang dari segi pakaian ke kenaan. Tak ada kena mengena. So saya nak ucapkan dekat korang semua yang fans-fans kita orang, family apa semua, korang boleh jaga diri, korang kat luar sana jangan ingat korang tak kena lagi, korang jangan cakap besar lah. Sebab benda ni dia datang tanpa diseru. Tahu-tahu ada. Yang benda ni cepat betul merebak. So jangan sampai tahu-tahu ada jadi tahu-tahu gone. So korang jaga diri apa semua, and
Kalau korang suka video yang kita orang buat ni, korang komen video kat bawah untuk kita orang buat. Keep apa support lagi, kita orang, okay? And korang stay safe, jaga SOP, jaga kesihatan. Bye. Bye.